Jadi kalau begitu ada anak durhaka, ada bapak dur. Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali? Enggak pernah bayar. Apakah kita termasuk orang yang menzalimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin. Kalau kau menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Ini banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020 datang tadi. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku enggak bisa. Istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar. Tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku. Kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal. Yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang.
Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar. Tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab, Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'qa 'alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu ada anak durhaka, ada bapak dur. Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustaz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang. Yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum. Maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Al-Azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum. Jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sipaknya kembali lagi. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi gak sampai beku, freezer. Setiap dipencet, keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru.
ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air. Tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah makan, saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bangun tengah malam, Rabbi ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya dari tiga aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan. Tiga lantai. Satu, dua, tiga. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah, perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya, jam 12 siang, ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat, baca Yasin. Kumpul 10 orang, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat enggak masalah, seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Maula ya salli wa sallim daiman.